Oke, yang berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Yahya Hoki. Apa kabar teman-teman? Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga kalian sehat selalu, diberikan rezeki lancar, dan apa yang kalian inginkan dapat segera tercapai. Pada kali ini saya sedang berada di pelosok hutan. Kali ini saya sedang berada di tengah hutan pelosok pedesaan daerah menyepi, teman-teman. Tempat ini sungguh terpencil, berada di atas bukit teman-teman. Tapi saya juga kurang tahu ini namanya desa apa ya. Karena tempat ini serasa di dalam hutan teman-teman. Suasananya sepi sekali, tidak ada orang di sini teman-teman. Nah, itu kayaknya ada orang saya mau tanya-tanya pemandangan di sini masih sangat asri sekali sejuk ditumbuhi banyak pohon-pohon besar teman-teman Pak, ajeng badi tanglet, Pak. Hmm. Nak munggah mriku ndak tasih enten desa, Pak. Nun. Hmm. enten. Jelas mboten hmm. enten omah jiji. Mriku niku kok kok. Oh, nggih sing hmm. Oh. <laughs> ya, kita enten omah-omah ngoten. pol iki, Pak. nek munggah ya Oh. Ini kita suka tanam watu Oke. Okay. Nah, ini ku makam makam kampung beriku. Di sesuatu yang gede gede. Oke pun pak, sun pak. Tak kira tak saya enten mau mah kalau muka muka beriku lah. Oke. Okay. Kalau ini kunci jaringan. Kulo badungan pak. Oke. Oh kalau badungan semua nama beriku. Oke oke. Amerika ni kau cuma warna ni Oh Ya balik ni mak ni Soon pak? Dan saya barusan tanya sama bapaknya tadi Katanya ini namanya Desa Sodong teman-teman Desa Sodong, Kecamatan Banyu Biru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Dan saya akan jalan-jalan lagi di sekitar sini, teman-teman. Di atas sana juga sudah tidak ada perkampungan, teman-teman. Ini kayaknya paling ujung, teman-teman. Di atas sana semuanya sudah hutan semua. Dan tidak ada perkampungan lagi, teman-teman. Dan ini adalah bak penampungan air kayaknya ini untuk mengairi tanaman-tanaman di sekitar sini teman-teman. Atau mungkin untuk mengairi perkembangan warga. Saya juga kurang tahu teman-teman. Ini benar-benar di pelosok hutan teman-teman. Ini ada pohon aren dan ada pohon-pohon besar yang lainnya teman-teman. Semuanya pohon besar semuanya. Teman -teman. Dan di depan saya ini ada sebuah bangunan, tapi tidak dihuni oleh orang teman-teman. Bangunan ini hanya untuk e, mengumpulkan kayu-kayu bakar penduduk teman-teman. Coba kalian lihat. Di sekitar sini hanya ada bangunan ini saja. Bangunan paling tertinggi, paling ujung tempat ini teman-teman. Ini hanya untuk e, mengumpulkan tempat kayu bakar, teman-teman. Nah, di depan saya ini ini ada sebuah makam makam penduduk di Sodong sini teman-teman ini sepertinya makam tertinggi di sekitar sini teman-teman dan di sekeliling saya ini ada banyak pohon kopi pohon palawija dan pohon apalagi ini banyak sekali semuanya ini hutan teman-teman saya berada di tengah hutan, teman-teman. Dan ini makam tertinggi, teman-teman di desa ini. Ingatlah makam kampung Desa Sorto, teman-teman. Suasananya seperti ini. Coba kalian lihat. Banyak sekali pohon-pohon beringin besar. ada pohon kulang kaling yang berbuat lebat sekali teman-teman coba kalian lihat buahnya sangat lebat sekali teman-teman ini namanya kulang kaling teman-teman kulang kaling tumbuh subur sekali di tempat ini teman-teman ada juga pohon cengeh dan pohon-pohon yang lainnya teman-teman yang baru saja menemukan video ini Tolong bantu support channel saya dengan cara share, like, subscribe, dan komentarnya Supaya channel kami lebih berkembang Dan kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya Dan ini benar-benar hutan teman-teman Tidak ada bangunan lain selain bangunan untuk mengumpulkan kayu ini teman-teman Ini adalah bangunan satu-satunya di tempat ini teman-teman Terasa sepi sekali Siang saja sepinya seperti ini apalagi kalau malam suasananya seperti apa teman-teman? Pasti lebih ngeri sekali teman-teman. Dan itu juga hutan teman-teman. Di depan, belakang dan kanan kiri saya saya, saya ini Hutan semua teman-teman Dan masih banyak burung-burung di sini Dan banyak hewan-hewan lainnya teman-teman dan itu di atas gunung itu kayaknya seperti kebakaran, teman-teman. Coba saya perdekat lagi gambarnya. Tuh, tuh, tuh. Itu seperti kebakaran, teman-teman. Coba kalian lihat di atas sana. Itu asap tebal sekali, teman-teman. Kayaknya kebakaran itu. jarak dari tempat saya ini sangat jauh sekali seandainya saja tempat itu dekat pasti sudah saya padamkan tuh apinya teman-teman karena sangat bahayakan kalau dibiarkan begitu saja teman-teman Cukup sekian video dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga menambah wawasan, pengetahuan, dan dapat menghibur Anda semua. Apabila ada salah kata dan salah ucap, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.